Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama saya di channel Siap Makan. Lama ya nggak ngevideo, nggak ngeliput jajanan-jajanan Indonesia. Karena kemarin-kemarin bulan puasa, jadi fokusnya buat ibadah. Ya sekarang ini ya Lebaran, Hari Raya. Nah, izin Pak Idin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sekarang saya lagi di daerah Ciamis ya, lagi di Kampung Sukasari, Desa Sukakerta, Kecamatan Panumbangan ya, Ciamis. Ini lagi mau jajan nih. Jajan apa? Ini jualan apa? A. Cilung. Oh, cilung ya. Cilung itu terbuat dari apa? Ya, tepung tapioka. Oh, tepung tapioka atau lamun cek orang Sunda mah tepung kayaknya aci sampe nya. Sampe. Oh ini guys, jadi bahan-bahannya. Ini jualan posisinya udah lama? Udah lama. Berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Mantep, lumayan. Jadi udah pengalaman. Asli mana, A? Asli Ciawi. Ciawi ya? Ciawi, Ciamis? Iya, Ciawi Tasik. Oh Tasik ya, Ciawi termasuknya Tasik ya? Tasik. Oh. Kalau Ciamis tuh perbatasannya Panumbangan ke sini ya? Panumbangan. Oh gitu. Ini jual satu apa ya? Satu tusuk apa satu porsi biasa? Tusuk. Satu tusuk ya? Berapa ini jual? Seribuan ya? Iya. Nih, harganya terjangkau guys. Nih saya liatin. Maaf ini dengan siapa? Agus. Agus ya. Agus biasanya jualan mulai dari rumah jam berapa berangkatnya? Jam 7. Jam 7 pagi ya? Iya. Sampai jam berapa? Ah. Ya, sampai habis aja. Sampai sehabisnya aja ya. Paling mentok-mentoknya sampai jam 12 apa sampai jam berapa? Jam 3. Jam 3 sore ya. Nih lagi digulung-gulung nih. 1000 aja, harga terjangkau. Ini jualan kemana aja rutenya? Keliling. Keliling ya? Daerah mana aja nih daerah sini? Sekitaran sini aja, dari Panumbangan. Panumbangan ya. Jualan nih pakai motor ya. Buat kalian yang pengen cilung, khususnya daerah Panumbangan, Ciamis, bisa langsung aja ya beli cilung Agus. Ini pas masukin adonan sampai matang mau digulung berapa menit ini teh? Nah, cepet sih. Paling juga 1 menitan. Menit ya, paling lama. Ya, udah berkeluarga? Udah. Udah. Punya anak berapa? Dua. Dua. Nih guys, kita coba ya cilungnya. Nih saya coba ya ayah. Mantap, kerasa. Cuman 1000 tuh udah dapat jajanan ya. Murah meriah di sini mah. Ini tuh kalau sehari tuh habis berapa tusuk, A? Kalau lagi normalnya lah gitu. Ya sekitar 150-an. 150 kadang. 150 tusuk ya sehari kalau lagi normalnya. Iya. Yang namanya jualan mah langganan tentu, tuh ya. Gitu. Neng jajan neng. Neng dari mana neng? Buminya di mana? Oh, di Pengkan. Mesernya seberapa iji? Mesernya 4. Kos bios kayak kuah dibayar nih ya. Artosnya simpen nih ya. Pang bikinkan nyemangnya. Kita si neng iya. Opat cina. Opat cekap. Neng masih sekolah? Masih. Sekolah di mana? Di SD. SD kelas sabaraha? Kelas 3. Oh kelas 3.
Ayah lebet sekolah tanggal sabaraha? Duka teteras. Oh. Dah kamari-kamari mah di bumi nya diajar online nya. Besok ke candak di si AA nya cilungna. Iya teh A ngangge gas. Ngangge gas. Hari satabung teh kiatin sabaraha hari? Sekitar saminggu. Saminggunan ya. Dang sakedap-sakedapnya. Tapi icalannya, icalan gitu sih ya. Pas iya corona gitu pandemi, aya perbedaannya. Aya. Aya rada turunnya. Iya, turun. Ya mudah-mudahan lah cepat iyalah selesai pandemi itu. Terus divaksin kan? Oh, sami atuh. Atas divaksin. Nih guys, hal yang uniknya tuh penghalangnya tuh mengingatkan ya sekarang kan hari lebaran nih. Kaleng kongguan. Ya teh supaya henteu angin menya dihalangan. Ya, mohon. Kadang aya angin mah sok ieu. Iya. Sinuna teh normal. Tapi jadi ingat kan ayeuna lebaran ieu na kongguan. Ah, atur nuhunnya, abdi terus naros-naros ya kasih AA. Abdi pamitnya. Moga usahana makin lancar, sukses. Amin. Salim we ka keluargana. Ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Nah, guys, tadi kita udah jajan cilung ya. Harganya seribuan, satu tusuknya gede banget nih. Murah meriah. Kalau kecil-kecil ya, kalau di kampung mah gak bakal laku. Ya gitu aja saya pamit. Mohon maaf bila salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.